ibadat qauli, yaitu kalimat yang zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Juga takalan kiban aturan yang kana, karena Quran diturunkan adalah turun li Allah Taala. Neputren makna, neputren lapai, dan neputren tajwid. Inna anzalnahu Quranan wa nazzalna, inna neputren mendung padri. Pun neputren mendung lapai mendung, makna mendung, huruf mendung, hana tajwid, tiga munazzal. Apabila demikian bacaan jih adalah haruf lagi tanzil, kiban lagi neputren, menyonyang neputrenyan hurufnyan huruf namat, bacaan bil madi. Ada kalamat paling kurang satu alif, ada kalamat kadang-kadang sampai tiga alif. Menyamanan kepatah yang sabah alif dan lahir, dan murna bahurun tajwid. Artinya kurang ni bak sabah alif, hanamat, eh ia ke bacaan, han ke hun. Bahkan karena dia diturunkan bacaannya bil madi. Dah sentau nak la faila ba ilaha nyo panjang nak barih Allah ba Allah Allah nyan panjang becu nak minimal adalah sabuh leh itu mak wajib. Kalau demikian la hana panjang Allah mesintau pada hidup mak nak la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah alanya de drone la ilaha illallah la ilaha illallah lam nyo hana hana mak nak yo nyo pekri salah cara baca. Bahkan salah cara baca, karena mungkin adalah salah ilmu, salah iman. Bahkan salah iman, mungkin karena salah ilmunya. Oleh karena demikian, pelajarilah cara tata cara zikrin. Kemudian ditulis di dalam kitab, tata cara baca kalimah la ilaha illallah itu ditulis dalam kitab. Membaca kalimah la itu bil maddi, dan la nyo adalah la bil maddi. Hana gebi bacaan la adalah bil kasri. Kiban hana bil kasri lai 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 niku. Tetapi gebi baca bil maddi la i, la i. Kenapa? Karena kalimah la ilaha illallah itu kalimah nafi isbat. Bemeri lam lam nafi dan kemudian bena illa sebagai huruf kira-kira ji isisna. Apabila lam bela nafi beda ke apa dia pegat nyak jik la bak la ilaha la nafi, nyak beda antara la nafi dengan lam yang sifatnya taraji. Lam yang sifatnya taraji itu bukan nafi, bacaannya adalah hana panjang. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'al lakum la'al nyalangan lam taraji ni ku la'in lam'in langsung. Kemudian hanjat dibaca la'allakum, salah. Kenapa? Ba'la itu tidak ada mat. Kemudian tetro ba'la ilaha illallah baca abil mat, hanjat dibaca bil kasri, karena la itu adalah huruf nafi. La'i la'i la'i. Jadi menyebabkan baca Anji Bakri la'i la'i ba'ed la'i 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 sama dengan hanamat. Anti hanama Bakri dalam aturan baca ditulis nyan menan baca kah salah. Paling kurang menyolehkan nyan baca kah salah sama dengan bacanya adalah hana manfaat baile tadi tetekut bacanya mengakibatkan kepada memang risiko salah panan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, di sampinglah adalah ilmu harus baca bil maddi dan lafai Allah juga harus baca. Dan pun baca lafai Allahu iaitu dengan lafai Allah 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 paling hanji alif sabah alif ba' lafai Allahu haruf nabil maddi minimal adalah satu alif dua harakat. Kemudian tajam lepana ilallah 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 baik dah fikir hidih jid tajam nengku baik fikir kurung bah honda tajam urung ahli kita nyok urung murno baik tajam awal rebah dengan ketemu peluang nengku. Kata yang dia bilang tu itu hak dari kau orang ahli main aku. Baik dia peroksankan kerana urinya orang ahli. Pak Ricit kita nyawa orang melek, ya lagi melek kerana hanya dapat tajam aku. Jadi sama dengan ini minimal adalah benamat. La ilaha illallah. Pokok bukan memberi makhraj alih Allah. Kemudian Hamzah juga disuruh bacaan. Hamzah ba'ilah
dia baca bihamzatil qat'i. Dia baca i ba la i tapat dan il tapat tu dia baca ji bil hamzah qata la i la i dan hanya dibaca ji dengan bentuk ji syalah artinya laila 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 sakakan adalah hamzah itu jadi ya laila 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 itu. Hal ini terjadi mungkin karena terlalu cepat. Karena untuk mengejar hitungan sudah berapa, maka hilanglah makna jih la handahnya kekan panjang kan handah kata la kan kira-kira la nafi. Apabila ilmu itu kan menan, tetapi lagi lain sama dengan iman juga lagi lain. Apabila tak iman ni kan lagi memperolehnya lagi ilmu lain. Maka jatuh di dalam amalan juga biar nyantai yang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah idanyo hana ada kentalah menan hana ilmu menan berbuat engko maka berbuat ibadat baik tiru maka ji berbuat ibadat baik tiru berbuat adalah ibadat bil ilmi sama dengan diri berbuat ibadat bil ilmi maka kerja bil ilmi karena adalah ilmu itu untuk agar menurunkan kepada keyakinan dan keimanan keimanan itu menyamanan buat han gehan dan buat hana merasa puh pekan karena ada iman menan buat aku menyodak iman ni semayang leho dua rakaat penai mekarat santang gehan aku lagi ada iman ni semayang subuh dua rakaat dari dua rakaat nak pakai bedah lain aku walaupun nak tutup hoyak lain balu bedah lain kena ada lejak bina mahoyak balu bedah rakaat kedua kelihat keput handa bedah nak rakaat semayang subuh kelihat keput pekan kita iman ni salat subuh itu dua rakaat. Lalu kemudian hana salim barakaat kedua pekerjit dan salim barakaat keput kerana teryakin maghrib isya duhur itu perakaat. Kalau demikian amalan yang nyata dalam kerja manusia itu adalah menglambangkan itu cara iman dan cara iman itu menggambarkan begitulah ilmu yang ada pada manusia tersebut. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Lalu kemudian inilah di antara hikmah na adalah belajar dan hikmah na daulah ulang tang yang pernah penulisan sehingga kalaulah ingin bacut pudar dalam keimanan ulang kembali kepada ilmu pengetahuan semoga adalah ilmu pengetahuan yang daulah ulang mencamah keyakinan adalah keimanan dan mencamah pah hati sasaran di dalam bentuk amal.